Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur atas rahmat Allah serta kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita selaku umatnya dan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai pentingnya menurut ilmu. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya ilmu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu, baik menuntut ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas semua muslim. Menuntut ilmu itu bebas dari tempat mana saja, yang penting hal-hal yang positif seperti TPA, sekolah, lingkungan, dan ilmu itu penting dididik oleh orang tua itu sendiri karena dapat membentuk karakter anak itu sendiri. Dengan adanya ilmu, kita sebagai manusia tentunya akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah lainnya. Tetapi jika tidak memiliki ilmu, kita tidak dapat mengetahui apa-apa yang di dunia ini. Jika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu apa-apa yang jadi kiamat itu gimana. Ya, tentang dunia ini. Sehingga marilah kita terus menuntut ilmu, sebab dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama hanya masih dikandung badan, kita harus menuntut ilmu tanpa kenal kata lelah, sebab pentingnya ilmu dalam kehidupan. Tanpa ilmu pula kita tidak akan bisa menjadi insan kamil. Ilmu, menuntut ilmu adalah, ya menurut saya itu seperti pengetahuan yang diberikan, pembelajaran yang diberikan, biasanya itu diberikan oleh guru-guru, ustaz atau ustadz. Ya, apalagi ya, tempatnya itu kadang di sekolah, kadang di TPA, masjid atau masjid musola juga ada. Sekali lagi, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada batasannya maupun ini itu harus laki-laki, yang menuntut ilmu itu harus laki-laki, tidak bebas laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasannya. Hadis saja berbilang menuntut ilmu wajib atas semua muslim. Jadi kalau ada yang berbilang ilmu itu dibatasi hanya untuk laki-laki, itu salah. Ilmu itu bebas laki-laki maupun perempuan. Ya itu, kita harus memanfaat. Jika kita punya banyak ilmu, ya kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ilmu, jika kita punya banyak ilmu tapi dilakukan dengan cara negatif, tidak akan berguna ilmunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama hayat masih dikandung badan, kita harus menuntut ilmu tanpa kenal lelah.
Sebab pentingnya ilmu dalam kehidupan, tanpa ilmu pula kita tidak dapat bisa menjadi insan manusia yang benar. Wabillah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.